Pertama kita siapkan dulu buah-buah yang akan kita pakai untuk salad buahnya. Sediakan air dingin, kemudian kita larutkan dengan sedikit asin. Kalau nggak ada boleh pakai garam ya. Fungsinya agar buah apel dan ini kita potong-potong dulu buahnya. Ukurannya terserah ya, sesuai selera. Kita potong buah apel dan buah pir, rendam ke air rendaman tadi. Potong semua buah sampai selesai. Di sini aku pakai Nutrigel 35 gram, kemudian air 700 ml. Gulanya sesuai selera ya. Aku pakai 90 gram di sini. Kalau mau manis boleh tambah. Kita masak sampai mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita tuang ke dalam cetakan untuk kita potong-potong nanti jelinya. Nah, ini udah aku potong-potong jelinya. Untuk kuah saladnya di sini aku pakai 300 gram air. Kemudian tambahkan dengan 1 botol jemori. Lalu di sini kita masukkan susu cair full cream sebanyak 350 ml ya. Kemudian kita tambahkan kental manis 140 gram atau sesuai. Tambahkan gula 65 gram. Di sini aku pakai sedikit vanilya beberapa. Tambahkan 25 gram maizena. Ini agar salad buahnya itu jadi kental ya. Di sini aku mau pakai sedikit perasan jeruk nipis biar segar, setengahnya aja. Kalau mau pakai lemon peras juga boleh. Kemudian kita masak di atas kompor sampai mengental. Nanti kalau sudah meletup-letup, kita juga pakai nata de coco sebanyak 300. Di sini kejunya udah aku parut sebanyak 150 gram, pakai merek Winchies versi ekonomi. Sekarang saatnya kita tata semua ke dalam wadah. Di sini aku pakai wadah ukuran 300 ml, wadah bulat ini. Ditata secantik mungkin agar tampilannya lebih cantik dan masukkan juga jelly yang udah kita potong kotak-kotak tadi.